Terima kasih pemirsa Anda. Kembali bersama kami dalam Love Show Bicara ini kita masih membahas soal krisis air, perubahan iklim mengancam. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah melihat ya uh, uh, sudah dipaparkan oleh narasumber bahwa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan untuk membuang sampah saja ini dengan secara disiplin juga masih sangat rendah. Dan kita masih ditemani Kang JJ Sudrajat selaku aktivis dan juga penggiat lingkungan. Nah, sebelum tadi membahas yang sempat dijeda nih Kang kemarin Kang JJ juga ini sudah melakukan aksi nyata ya Kang di eh, tepat pada 21 Februari Belum untuk sekarang. aksi Hari Peduli Lingkungan seperti hmm. apa Kang boleh diceritakan ya yeah. Eh kemarin pas perayaan Lingkungan Hidup kita mengadakan aksi nyata penanaman pohon di khususnya di Akarsari ya Asepan, Karang, dan Pulau Sari Satu di Gunung Karang Dua di Pulau Sari Dan e, Titik ketiga Di kaki Gunung Asepan Ini kita lakukan karena Paru-paru Banten Akar Sari ini kan paru-paru Banten ya. Hmm. Hmm. Gunung Asepan, Karang, dan Pulau Sari Tersisa hanya 40% Hutannya, hmm. ya? ya, sangat miris sekali dan ini terus berjalan masif oleh penduduk pembukaan lahan baru untuk pertanian, pencurian kayu, hmm. Hmm. kemudian hmm, pembalakan liar lain yang eh, mengkhawatirkan. Bahkan kami menemukan kasus mereka dibekingi oleh ok num perhutani yang di dalamnya ikut terlibat. Nah, ini kan riskan. Uh, floating yang kita tentukan kemarin adalah di wilayah Kaduengang uh, Kadu Engang ya. Itu berada di ketinggian sekitar 1000 sampai 1100 MDPL mm -hmm. itu sangat gundul sekali. Masyarakat seenaknya membuka lahan, menanam mm, e, pertanian mereka, berkebun gitu. Tapi tidak mengindahkan pohon e, induk pohon kayu kuat, pohon sebagai e, penguat dari longsor dan lain-lain. Mereka tidak sadar sehingga semua ditebang hmm. tidak ada pohon penguat uh, penahan uh, tanah ketika curah hujan tinggi itu sangat berisiko menjadi longsor dan yeah. banjir bandang yeah. dan pasti akibatnya ke mereka masyarakat kita yang ada di kampung-kampung uh, penyangga di desa-desa terakhir di gunung mm. nah Jelas, ini kerugian besar terhadap masyarakat, khususnya. Kemudian, pemerintah provinsi Banten juga akan mengeluarkan uang banyak mengatasi kalau sudah terjadi bencana. Nah, ini kan kami melakukan pencegahan dengan cara penanaman, penghijauan, kemudian di situ juga melibatkan masyarakat. Masyarakat kami edukasi, kami ajak. Menanam, kami berikan informasi ini, lho. Bahayanya, kalau ini gundul, kami tidak pernah melarang bapak menanam atau berkebun sayur, tapi pohon tegakannya jangan ditebang semua. Mm -hmm. gitu. Ini mm -hmm. akan berugi terhadap bapak sendiri, terhadap masyarakat yang ada. Edukasi itu penting dalam proses penanaman, mereka akhirnya peduli dan tahu mengerti bahwa oh iya ini untuk kita sehingga mereka merawat tanaman yang kita tanam bersama mereka. Mm hmm Baik. Dan ini apa tadi di segmen sebelumnya juga Kang Jaja sudah sebutkan bahwa e, karena e, kerendahan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya ini karena tadi minimnya edukasi tadi ya, Kang. Betul. Jadi ini harus secara masif ditularkan lagi, diberitahu lagi kepada masyarakat sehingga akan lebih peduli. Baik, apa kemudian Kang kaitannya dengan tadi rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya dengan e, perubahan iklim yang mungkin saat ini terjadi? Ya, 2020 hmm. bukti bahwa kita lalu ya, cuma dua tahun kemarin kok. Hmm. Hmm. Cuaca ekstrim yang kita rasakan itu begitu kuat. 2020 suhu udara bisa sampai 31 sampai 37 derajat uhum. di kota Serang saja. Yeah. Iya kan. 2020 juga banyak terdengar berita kebakaran hutan dan lain-lain. 2020 itu juga banyak terjadi kekeringan kemarau panjang dan lain-lain lah. Itu adalah bencana iklim. Itu adalah bencana iklim, perubahan iklim yang terjadi di kita. E, siapakah yang harus bertanggung jawab? Siapakah yang harus peduli berubah, merubah gaya-gaya yang mengakibatkan iklim ini berubah gitu? Pemerintah. Siapa pemerintah? Ya kalau di Indonesia ya presiden. Menteri Lingkungan Hidup, Masyarakat, mm -hmm. LSM, NGO, dan lain-lain, semua harus ikut terlibat menyelesaikan ini. Semua harus mengerti bahwa ancaman terhadap kerusakan lingkungan, misalkan yang menjadi iklim berubah ini, tanggung jawab bersama. Iya, yeah. iya, nah. Uh, Kekurangan air misal, yeah. e, kita bicara kota Serang saja lah. Kekurangan air wilayah utara kota Serang bisa kecamatan Kasemen. E, kalau musim kemarau panjang lebih dari tiga bulan, empat bulan, mereka nyaris tidak punya air bersih, hmm. tidak bisa masak lah, sulit mandi pun sulit gitu. Ada air tapi tidak layak. Nah, ini adalah tantangan kita di kota Serang. Di Provinsi Banten khususnya. Bahwa kerusakan alam yang selama ini berjalan masif. Akibatnya itu kemarau tiga bulan saja kita sudah krisis air. Iya kan? Sementara dulu kemarau lima bulan itu masih stabil ketahanan pangan kita masih bagus, mm -hmm. stok padi kita masih banyak, yeah. ya kan, sumber air kita masih bagus dan lain-lain, udara juga masih sejuk. Sekarang ini udah mundur sekali. Betul. Itu uh, diantaranya contoh-contoh perubahan iklim yang ada di Indonesia. Mm -hmm. Baik, khususnya tadi ya kota Serang dan provinsi yeah. Banten. Apalagi kalau kita E, merasakan nih kalau satu hari saja tidak ada hujan ini panasnya sudah mulai su Betul. semakin kerasa ya Kang Jajji sangat panas gitu jadi malah sekali untuk keluar. Hmm. Nah e, sejauh ini seperti apa kemudian Kang perhatian pemerintah nih untuk kemudian sama-sama tadi mengedukasi masyarakat atau mungkin barangkali minimal mungkin ada duduk bersama dengan para aktivis dan penggiat lingkungan. Ya peran pemerintah saat ini belum terlihat nyata apa yang dilakukan oleh mereka pemerintah belum menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh gitu memberikan edukasi terhadap masyarakat bagaimana peduli terhadap lingkungannya sendiri minimal dan itu kan perlu sosialisasi, perlu edukasi, perlu pendidikan yang memang melibatkan komunitas, melibatkan aktivis dan penggiat-penggiat lain khususnya di lingkungan. Nah ini tidak terlihat mereka enjoy dengan apa ya aturan-aturan yang sebenarnya masyarakat belum tahu. Misal, mm -hmm. eh mari kita jaga hutan kota misal, mari kita nanam pohon minimal di depan halaman rumah mm -hmm. sendiri. Yeah. Nah hmm. itu kan tidak Satu pohon Satu nyawa Itu bisa menyelamatkan Lingkungan Khususnya Udara pasti bagus Iya kan hmm. Suhu stabil Dan karbon Yang ditimbulkan oleh asap Polusi kendaraan selama ini bisa Tersaring oleh Pohon yang kita tanam yeah. Nah gerakan satu Orang menanam pohon itu juga belum dilaksanakan secara serius oleh pemerintah kita, khususnya di Banten. Hmm. Baik, padahal kalau kita mau, kita bisa memanfaatkan uh, lahan pekarangan rumah sendiri ya, Betul. kang, untuk mencoba menanam pohon. Misalnya satu saja tadi satu hmm. pohon satu nyawa juga ini sudah lumayan akan terasa dampaknya begitu. Betul. Nah, seperti apa sekarang, kang, kondisi hutan-hutan yang dimiliki oleh? Uh, provinsi Banten dan Kota Serang saat ini. Nah, puluh persen amanat undang-undang itu untuk RTH ya, ruang hmm. terbuka hijau, hijau di Kota Serang yes. itu masih jauh. Hmm. Kita masih kurang banyak. Untuk mencapai 30% itu Kota Serang harus segera membuat taman-taman kota yang hijau Yang layak Dimasuki uh, oleh Anak-anak hmm. Yang layak dan ramah Di uh, maini Atau di apa, Area bermain Buat masyarakat secara hmm. umum yeah. Nah Secara khusus Hutan Yang ada di Banten Yang saya bilang tadi Hanya 40% tertinggal yang tertinggal itu di Akar Sari hanya 40% hutan kita yang masih utuh. Dan itu setiap tahun terus berkurang. Kami punya data bahwa misalkan di Gunung Karang di di ketinggian 1000 200 mdpl di pos 3 itu sudah lahan terbuka buat berkebun masyarakat, lahan terbuka buat e, pengalih fungsian hutan menjadi kebun itu terbuka terlihat jelas sekarang. Hmm. Dulu hmm. di pos 2 itu sudah rimba. Masih utuh hutan, masih bagus, masih hijau, masih sejuk. Sekarang pos 3 itu udah gundul. Ini bukti nyata bahwa tidak ada kontrol dari pemerintah, pemerintah. khususnya dari perhutani ya yang punya tugas menjaga hutan mereka kan jagawana jaga hutan uh, apakah uh, ini adalah uh, perhutani punya tanggung jawab serius di sana jelas undang-undangnya ke mereka hmm. akan tetapi mereka oknum, ada oknum yang bermain, bahkan membackingi pencurian-pencurian kayu di gunung-gunung di akar sarisan mm -hmm. mm -hmm. baik, selain minimnya kepedulian kita terhadap lingkungan tadi, terus tadi ada banyak sekali alih fungsi lahan ya Kang Jj dari hutan rimba tadi, kemudian menjadi lahan perkebunan yang terbuka lebar begitu ya, mungkin eh, ditambah lagi mungkin jumlah penduduk itu juga menjadi salah satu faktor. Jumlah penduduk yang mungkin semakin meningkat saat ini. Betul, itu tidak bisa dilawan. Hmm. E, peningkatan jumlah penduduk di kaki gunung, khususnya di kampung-kampung terakhir di gunung, itu juga memungkinkan mereka untuk bagaimana e, hidup, bagaimana punya penghasilan. Hmm. Nah. Akhirnya mereka e, membuka lahan baru. Akhirnya mereka memaksa e, berkebun gitu untuk bertahan hidup. Nah, ini juga harus disolusikan oleh pemerintah sehingga misalkan Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pertanian memberikan penyuluhan terhadap masyarakat sehingga mereka tidak membalak, tidak merusak hutan. Iya. Banyak cara lain untuk mendapatkan uh, kehidupan di dunia ini tidak uh, harus membuka lahan baru misalkan kalau di gunung. Hmm. Banyak cara-cara lain yang bisa diberikan uh, edukasinya oleh pemerintah terhadap uh, masyarakat hmm. di sana. Hmm. Baik. Nah, Kang Jeji, apakah Provinsi Banten dan Kota Serang ini sebetulnya punya Uh, main mapping begitu kayak mis uh, misalnya eh, ini untuk pemukiman ini untuk industri lalu ini adalah ruang terbuka hijau atau untuk hutan yang harus dilindungi atau tidak punya Oh itu ada 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 beberapa titik misalnya di kota Serang mm -hmm. uh, sekarang sudah mulai berubah misalkan dulunya area pertanian di Kecamatan Kasemen sekarang menjadi area pergudangan uh, atau boleh hmm. industri. Okay. Nah ini juga kan akan menggerus lahan-lahan yang ada. Ini juga kan akan merusak udara uh, kualitas udara yang ada di kota Serang. Ini juga akan membuat uh, cadangan air tanah kita berkurang. Di Cipocok misalkan kan, ke Curug, ke Walantaka hmm. Hmm. itu kan E, Sebenarnya dari awal itu area buat e, pemukiman, ya. Sekarang kan berubah. Nah, e, kota Serang harus bijak dan harus e, konsisten mana yang e, memang tepat untuk. RTH, Ruang Terbuka Hijau Mana hmm. yang tepat untuk daerah Pemukiman, industri uh, Ada Pendidikan dan lain-lain Itu harus uh, punya aturan Yang uh, jelas gitu. Oke, okay. nah ini harus Ditegaskan kembali, mungkin RTRW-nya ya barangkali ya Kang betul, JJ. Betul, betul. Untuk kemudian tadi sih mana yang harus dibangun pemukiman, mana yang harus menjadi ruang terbuka hijau karena tadi Kang JJ bilang juga ini RTH yang ada di Kota Serang juga ini sangat minim dan masih jauh dari harapan. Kang JJ kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan ke lagi pemirsa kita masuk ke segmen ketiga kita akan uh, melihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di live streaming Sultan TV. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Oh.